apa yang terjadi? Pelanggaran rupanya berpenonton. Cukup berbahaya. Cukup dekat dari jarak gawang dimiliki oleh Raiton FC. Kembali kita nantikan. Mampukah Galatea FC menyempurnakan peluang di tendangan bebas ini? Kita nantikan nomor punggung 6 eksekutor daripada tendangan bebas ini, sang kapten kesebelasan dari Galatea FC. Kita nantikan para penonton, nomor punggung 6 dipagari oleh 4 pemain dari Raiton FC. Cukup dekat para penonton. Kita nantikan nomor punggung 8 rupanya pendek. Oh, hampir-hampir saja para penonton mengenai badan pemain dari Raiton FC, kapten kesebelasan nomor punggung 15 saudara Jubair. Kembali ke lapangan pertandingan, Raiton FC menguasai bola di sana, melebar sektor kiri. Cukup berbahaya para penonton, cukup lincah. Kembali saudara Sam, cukup berbahaya. Masih Sam bawa bola. Oh, apa yang terjadi? Nomor punggung 8 mendapatkan hadiah kartu kuning saudara Awan, pemain dari Galatea FC. Sikut menyikut rupanya tadi. Kembali mendapatkan hadiah kartu kuning dari sang wasit. Kembali kita nantikan nomor punggung 16 saudara Wawan, eksekutor daripada tendangan bebas ini. Jarak yang masih jauh dari tiang gawang, gawang maksudnya Galatea FC. Kita nantikan Wawan. Oh, hampir-hampir saja melepaskan sundulan tadi saudara Jager, nomor punggung 12 ini. Kembali melahirkan tendangan gawang Galatea FC. Kembali sana, langsung depan, pendek saja. Lagi-lagi melahirkan tendangan gawang rupanya Raiton FC. Kembali sana, pendek saja maksudnya. Lini pertahanan kembali ke Iman. Kerjasama masih sana pemain-pemain dari Raiton menguasai bola. Kembali lini pertahanan saudara Iman, jauh melebar maksudnya. Lagi-lagi kembali melahirkan lemparan ke dalam Galatea FC. Kita nantikan nomor punggung 4. Kembali sana saudara Eko, cukup berbahaya. Oh, apa yang terjadi? Pelanggaran rupanya dilakukan oleh Sam rupanya. Kembali para penonton, kita nantikan tendangan bebas dari Galatea FC. Kita nantikan nomor punggung 8 rupanya eksekutor saudara Awan. Dipagali oleh 3 orang pemain dari Raiton FC. Kita nantikan hampir-hampir saja para penonton. Kembali sana saudara Saleh mengejar bola, dibayangi nomor punggung 4 Hairul. Masih sana saudara Hairul. Oh, apa yang terjadi sana? Lagi-lagi kembali melahirkan lemparan ke dalam Raiton FC. Pendek saja sana. Oh, salah pengertian rupanya. Kembali masih Raiton FC, nomor punggung 13 Najib. Kembali melebar, kembali sana nomor punggung, langsung depan. Cukup berbahaya. Lagi-lagi kembali sah. Oh, hampir-hampir saja shooting masih melambung tinggi dari Mister Gawang yang dimiliki oleh Galatea FC. Kembali melahirkan tendangan gawang Galatea FC. Pendek saya sana nomor punggung 4. Kembali nomor punggung 8 saudara Awan, langsung depan. Oh, lagi-lagi salah pengertian rupanya Awan tadi, pemain dari Kalate. Kembali sana Raiton FC, kehilangan bola rupanya. Kembali di udara. Masih sana saudara Ego, masih Ego, pemain dari Kalate FC. Masih sana dibayangi oleh Andika, pemain dari Raiton FC. Melebar sektor kanan, nomor punggung 5 Nino. Masih Nino pemain dari, oh, di komunikasi rupanya. Kembali sana langsung depan. Dikomunikasi rupanya. Kembali sana langsung depan. Gol, 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 gol. Apa yang terjadi? Tendangan yang cukup keras
yang dilepaskan saudara Ivan, pemain dari Kalateusu, cukup keras kembali melahirkan gol tadi. Apa yang terjadi? Kembali kedudukan skor 1-0. Keunggulan dari Kalateusu. Kembali sana. Tendangan gawang dari Kalate. Mabes mencape. Kembali lapangan pertandingan. Informasi hasil pergantian pemain dari Rai Tompo FC. Nomor punggung nomor punggung 11 saudara Andika keluar, masuk Koko nomor punggung 27. Kembali para penonton, tendangan gawang dari Kalateusu cukup tegang. Kembali sana Rio mengejar bola, masih Rio. Cukup berbahaya para penonton, duel udara di sana, masih dibayangi rupanya. Kembali nomor punggung 15 Jupair, pendek saja kerja sama yang cukup akurat rupanya. Kembali nomor punggung 13 saudara Najib, masih Najib. Kembali Saleh rupanya, pemain dari Tompo, pendek saja saudara Sam. Kembali rupanya nomor punggung 13 Najib ke depan. Oh, hampir-hampir saja, cukup berbahaya para penonton. Lagi-lagi kembali melarikan lemparan ke dalam dari Tompa FC, pendek saudara Sam, cukup berbahaya. Oh, mengenai kaki pemain dari Kalate FC saudara Ego tadi. Kembali sana Wawan, cukup berbahaya. Kembali saudara Sam, lepas shooting. Oh, cukup berbahaya. Lagi-lagi kembali saudara Imen, cukup berbahaya. Lagi-lagi serangan yang bertubi-tubi yang dibangun oleh para pemain dari Tompa tadi. Kembali melahirkan tendangan gawang Kalate FC. Saudara Irfan lansir depan. Kembali sana nomor punggung 26 dua saudara tadi. Kembali Wawan, dua masih sana, dua dengan saudara Rio. Kembali Rio, masih kehilangan bola Rio rupanya. Kembali saudara Iman, pendek saja nomor punggung 13 saudara Najib. Lansir depan saudara Saleh, cukup berbahaya kerja sama masuknya. Lagi-lagi hampir-hampir saja kembali melahirkan tendangan pojok Rai Tompo FC. Cukup tegang para penonton. Kembali ke lapangan pertandingan. Tendangan pojok maksudnya, oh, cukup keras. Hampir-hampir saja kembali melahirkan lemparan ke dalam Kalate FC. Pendek saja sana nomor punggung 3. Kembali saudara Irfan, 13 maksudnya saudara Musli. Lansir Van, salah pengertian. Kembali saudara Sam, cukup berbahaya Sam. Apa yang terjadi? Masih melambung tinggi dari Mister Gawang yang dimiliki oleh Kalate. Kembali melahirkan tendangan gawang Kalate FC. Lansir depan melebar sektor kanan lini pertahanan. Kembali sana nomor punggung 5, kembali ke depan, cukup berbahaya Rio. Bukan semua pelanggaran rupanya. Kembali Rio, nomor punggung 10 pemain Kalate. Coba, oh, salah pengertian rupanya Rio. Kembali sana Rai Tompo, saudara Najib yang 7, coba mengserangan. Kembali nomor punggung 12. Kembali sana saudara Sam, lansir depan. Oh, tidak ada kawan yang 7 lah maksudnya saudara Sam tadi. Kembali melahirkan tendangan gawang Medis Kalate FC. Kembali lapangan pertandingan para penonton. Tendangan gawang dari Kalate FC. Lansir depan Irfan, lagi-lagi salah pengertian Irfan. Kembali saudara Sam, pendek saja saudara Wawan. Kembali sana Najib. Oh, hampir-hampir saja para penonton.
penyelamatan yang sempurna dilakukan oleh Brandy, penjaga gawang dari Kalate FC. Kembali sana saudara Haji, kembali saudara Sam. Apa yang terjadi Sam? Tendangan 1-2 kali yang didapatkan saudara Sam masih melenceng dari tiang gawang dimiliki oleh Kalate. Kembali melahirkan tendangan gawang Kalate FC. Kita nantikan pendek saya sana nomor pengumpat. Kembali melebar. Oh, salah pengertian. Oh, lagi-lagi terlalu ke depan rupanya saudara Wawan. Kembali melahirkan tendangan gawang Kalate FC. Cukup tegang para penonton. Pertandingan di sore hari ini memperebutkan tiket menuju babak final. Kembali Kalate. Oh, Rio tadi mencoba melepaskan syuting namun mengenai kaki daripada pemain dari Redompo. Kembali melahirkan tendangan pojok Kalate FC. Cukup tegang. Nomor punggung 13 saudara Musli, eksekutor dari tendangan pojok ini. Kita nantikan lanjut depan. Cukup berbahaya. Kembali sana saudara Sam mencoba bangun serangan. Kembali ke Najib. Oh, penyelamatan yang sempurna lakukan oleh Nino tadi pemain dari Kalate FC. Kembali sana cukup berbahaya. Oh, mengenai kaki kapten kesebelasan saudara Jubair. Kembali melahirkan tendangan pojok Kalate FC. Cukup tegang para penonton. Saudara Musli, eksekutor daripada tendangan pojok ini, masih dengan kedudukan 1-0 keunggulan dari Kalate FC. Kita nantikan. Saudara Musli, lanjut depan. Oh, hampir-hampir saja. Kembali saudara Najib, nomor punggung 13, kembali menarik ke belakang lini pertahanan. Saudara Wawan, pendek saja saudara Jubair. Kerja sama yang juga kurang dilakukan para pemain dari Redompo. Kembali saudara Jager, lanjut pan. Saudara Saleh yang tujuh. Kembali saudara Jager. Oh, lagi-lagi kehilangan bola. Cukup berbahaya Eko. Masih sana. Cukup berbahaya. Oh, apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sana? Saudara Eko terjatuh rupanya. Kembali. Apa yang terjadi? Saudara Jager mendapatkan hadiah kartu kuning dari sang wasit rupanya. Saudara Jager nomor punggung 12 ini, pemain dari Redompo, kembali melahirkan tendangan bebas Kalate FC. Cukup tegang para penonton. Bule dambele gore. Kembali ke lapangan pertandingan. Kita nantikan para penonton. Nomor punggung 6, kapten kesebelasan dari Kalate FC, eksekutor tendangan bebas langsung depan. Umpan lambung. Lagi-lagi terlalu ke depan rupanya. Kembali melahirkan tendangan gawang Redompo FC. Kita nantikan para penonton, mampukah Redompo membalas ketertinggalan ini? Kembali sana, melebar sektor kiri saudara Wawan ke depan aja. Oh, hampir-hampir saja. Saudara Brandy penjaga gawang keluar kandang rupanya tadi. Kembali saudara Sam, langsung depan umpan lambung. Lagi-lagi penyelamatan yang sempurna lakukan oleh para pemain dari Kalate. Kembali melahirkan lemparan ke dalam Redompo FC. Cukup tegang para penonton. Kembali sana saudara Wawan, umpan lambung Wawan. Hampir-hampir saja Wawan kembali melahirkan tendangan pojok Redompo. Pendek saja sana, masih sama. Apa yang terjadi? Shooting beberapa kali lepaskan oleh saudara Sam. Masih melebar,
masih menyamping dari tiang gawang dimiliki oleh Kalate. Kembali melahirkan tendangan gawang Kalate FC. Pendek saja sana, nomor umpan, lansir umpan, saudara Rio. Pemain Ninja yang dimiliki oleh Kalate, kembali sana, melewati 1-2 pemain. Kembali melebar, saudara Rio, masih pendek saja saudara Awan, nomor 8. Pemain dari Kalate coba menyerangan cukup berbahaya, oh, bukan sebuah pelanggaran, kembali saya, oh. Lagi-lagi, penyelamatan sempurna, lakukan oleh para pemain dari saudara Iman tadi, pemain dari Redompo. Kembali melahirkan tendangan pojok Kalate FC. Kita nantikan nomor punggung 8 saudara Awan, langsung depan. Lagi-lagi sundulan oleh Sam tadi, kembali saudara Sam mencoba melakukan serangan, melebar saudara Saleh, cukup berbahaya Saleh, masih sana, kembali rupanya masih pemain dari Redompo. Oh, penyelamatan yang sempurna lakukan oleh nomor punggung 4. Kembali sana, cukup berbahaya. Kembali Redompo, saudara Wawan umpan lambung para penonton. Saudara Wawan umpan lambung para penonton. Hampir-hampir saja duel dengan penjaga gawang Brandy tadi. Shooting yang dilepaskan oleh Najib, penyerang yang dimiliki oleh Redompo tadi. Kembali melahirkan tendangan gawang Kalate FC. Masih sana, lanjut ban, kapten maksudnya yang dituju. Masih sang kapten, cukup berbahaya. Kembali, oh, lagi-lagi. Kembali melahirkan lemparan ke dalam. Redompo FC, saudara Najib yang dituju. Pendek saja lini pertahanan. Saudara, kembali sana, cukup berbahaya. Nomor punggung 27, oh, apa yang terjadi? Pelanggaran rupanya dilakukan oleh Nino, pemain dari Kalate FC. Kembali melahirkan tendangan bebas para penonton. Cukup tegang dari jala gawang dimiliki oleh Kalate FC. Kita nantikan, mampukah Redompo menyempurnakan peluang dan membalas ketertinggalan dari Kalate FC ini. Kembali kita nantikan para penonton. Saudara Wawan, eksekutor daripada tendangan bebas dari Redompo ini. Kita nantikan para penonton. Cukup tegang. Kembali saudara Wawan, bakari oleh 4 pemain. Wawan, apa yang terjadi? Saudara Jubair melamun rupanya tadi. Kapten kesebelasan kembali menarik ke belakang penjaga gawang. Oh, apa yang terjadi? Hampir-hampir saja para penonton. Cukup tegang para penonton. Cukup berani rupanya saudara Hendra penjaga gawang dari Redompo ini. Duel dengan pemain dari Kalate tadi. Kembali ke lapangan pertandingan. Melebar saudara Sam. Masih sana saudara Wawan. Cukup berbahaya. Oh, informasi asing. Pergantian pemain dari Kalate FC. Nomor punggung 10 Rio ditarik keluar. Masuk nomor punggung 2 Busea. Kembali lapangan pertandingan. Saudara Sam umpan lambung. Oh! Hampir-hampir saja jagal. Terlalu lama rupanya memegang bola tadi. Kembali saudara Iman, kembali Najib. Masih Najib umpan lambung. Hampir-hampir saja. Apa yang terjadi? Kembali melahirkan tendangan gawang rupanya Kalate FC. Kita nantikan Kalate FC masih akan kedudukan skor 1-0. Keunggulan dari Kalate FC para penonton. Kembali saudara Sam, pemain dari Redompo coba mengeserangan umpan lambung. Oh, apa yang terjadi? Bukan sebuah pelanggar rupanya. Kembali tendangan gawang dari Brandy tadi. Kembali sana duel Jubair. Ego mendapatkan bola rupanya, masih Ego. Oh, peragakan permainan yang cukup indah Ego. Oh, apa yang terjadi Ego? Hands war rupanya. Kembali melahirkan tendangan bebas Redompo FC.
cukup tegang para penonton. Di menit-menit akhir ini, lansir Pak Sam rupanya duel. Apa yang terjadi? Kembali sana cukup berbahaya. Nomor punggung 15, Jubair mengejar bola. Kembali melarikan lemparan ke dalam. Raiton Paesi. Apa yang terjadi sana? Terbaring rupanya pemain dari Kalate, Medis Kalate FC. Losa lalu, iya. Tahu nih cara ini, yang cuma setap pun. Woi, jatuh alat tu sekali. Ini dia kerja mana pun. Ia tenggorin sih. Nah, Owen deh. Kembali para penonton. Umpan lambung, oh! Informasi asin. Pergantian pemain dari Kalate FC. Saudara Ivan keluar, masuk saudara Ego nomor punggung 14. Kembali melahirkan tendangan gawang dari Kalate FC. Cukup tegang para penonton. Di menit-menit akhir ini masih dengan kedudukan 1-0 keunggulan dari Kalate FC. Kembali sana sang kapten kesebelasan Kalate. Oh, cukup berbahaya. Bukan sebuah pelanggaran rupanya. Kembali masih sana, masih pemain dari Retopon coba mengserangan. Umpan lambung, wow! Hampir-hampir saja mengenai kepala gawang Brandy dari Kalate si tadi. Cukup tegang para penonton. Pemain-pemain dari Kalate komunikasi dengan sang wasit di sana, pengadil lapangan. Kembali Medis Kalate FC. Saudara Brandy mengenai kepala rupanya tadi. Umpan lambung yang dilakukan oleh para pemain dari Edompo cukup berbahaya. Mampukah menyempurnakan peluang di tendangan bebas ini? Kita nantikan. Saudara Wawan lansir depan, Wawan. Hampir-hampir saja kembali melahirkan tendangan pojok yang kesekian kalinya dilakukan oleh para pemain dari Raitompo. Kembali Najib, lansir pan Najib. Lagi-lagi terlalu lemah rupanya. Kembali Najib, lansir pan. Cukup berbahaya. Oh! Hampir-hampir saja. Shooting yang dilepaskan saudara Wawan kembali melambung tinggi sejengkal dari tiang gawang dimiliki oleh Kalate tadi. Kembali melahirkan tendangan gawang Kalate. Lansir pan. Lagi-lagi salah pengertian. Kembali saudara Jubair melebar. Kembali saudara Jubair rupanya sama sunya. Umpan lambung cukup berbahaya. Oh, hampir-hampir saja. Kembali Wawan bayangi bola sana. Lagi-lagi melahirkan lemparan ke dalam Kalate sih. Apa yang terjadi sana? Handsball rupanya saudara Eko. Kembali melarikan tendangan bebas. Lahirkan tendangan bebas rupanya. Lawan sekutor. Lansir hampir-hampir saja penyelamatan yang sempurna lakukan oleh Hairul. Kembali melahirkan tendangan pojok Raiton Paesi. Cukup tegang para penonton, masih cukup tegang tendangan pojok dari Raiton Po. Lansir Po hampir-hampir saja. Kembali Sam, lagi-lagi Wawan maksudnya. Kembali sana cukup berbahaya. Hampir-hampir ya. Kembali Najib, masih Najib. Lagi-lagi kembali Najib, cukup berbahaya. Masih Najib pendek. Oh, hampir-hampir saja. Kembali melahirkan lemparan ke dalam Raiton Po FC.
cukup tegapar penonton. Oh, hampir-hampir saja mengenai tiang gawang dimiliki oleh Kalate rupanya tadi. Kembali melahirkan melahirkan tendangan gawang rupanya Kalate biar pengawas kembali ke lapangan pertandingan. Nomor pengumpul pendek saja Sam melebar sektor kiri Wawan. Umpan lambung Wawan. Apa yang terjadi? Hampir-hampir saja. Serangan 7 hari 7 malam. Budi Singkahi. Kembali sana. Melahirkan tendangan pojok. Oh, kembali duel udara. Oh! Cukup tegang. Kembali Najib. Kembali menjaga gawang. Kembali sana. Saudara Sam. Oh. Waktu habis rupanya berakhir dengan skor 1-0 para penonton. Akan final di tanggal 25 pada hari Minggu. Lusa para penonton, jangan lupa hadir tanggal 25 karena itu merupakan final di lapangan Raja Wali Risa. Pertandingan semi futsal. Kembali kami ucapkan selamat kepada Kalate SC yang telah memenangkan pertandingan di sore hari ini. Kalembo ade kepada Raitompo SC. Sampai ketemu di lain waktu. Sampai berjumpa di lain waktu. Hati-hati di jalan. Kami ucapkan terima kasih kepada para penonton, baik pendatang maupun penonton daripada masyarakat Desa Risa. Kami ucapkan terima kasih banyak telah menjaga keamanan di pertandingan.